Halo semua, balik lagi di channel Om Jimbo Gaming. Oke, kali ini kita bahas update lagi. Dan tanggal 27 Januari ya, ini maintainnya agak lumayan lama, sekitaran 1 jam. Karena memang banyak, lumayan banyak yang akan diperbarui. Mungkin karena kemarin kita banyak ngeluh, ini kok nggak ada yang baru. Dan dikasih baru langsung banyak banget. Dan jadi kemungkinan video ini akan agak lama ya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe jika belum, like videonya jika kalian suka, dan langsung aja ya kita ke pembahasannya. Jadi update kali ini tuh pas banget dengan tahun baru China alias Imlek. Jadi ada New Year celebration di sini. Jadi nanti dari Januari tanggal 27 sampai tanggal Februari tanggal 17 itu nanti ada semacam event, jadi celebration namanya. Dan ini kalian perlu gathering, crafting, dan combat level 10 untuk berpartisipasi di event ini. Lalu tanggal 28 Januari itu khusus tanggal itu aja, itu untuk meringankan di sini ya tulisannya ya, untuk meringankan beban survivor. Jadi nanti untuk assistance quest yang 3 kali dan memory quest untuk revenant itu diganti dengan 3 misi daily saja. Jadi dan ini cuma limited di tanggal 28 Januari aja. Dan yang ketiga itu ada New Year Hunting Event. Jadi ini bisa berburu ya tulisannya. Saya juga nggak ngerti berburu apa, tapi dari tanggal 30 Januari sampai 13 Februari. Lalu untuk partisipasi di daily quest, New Year Hunting, celebration, dan lain-lain itu nanti kita dapat semacam yang namanya New Year Coin, yang itu nanti bisa ditukarkan di event dan market New Year Celebration. Nah, New Year Celebration ini habis tanggal 17 Februari, tapi nanti koinnya ini masih bisa ditukarkan. Jadi ada marketnya itu akan bertahan sampai tanggal 20 Februari. Setelah itu nanti akan di recycle dan di convert jadi new dollar. Nah, untuk event celebrationnya ini ada penjelasan yang lebih dalam, yaitu nomor 1 antara jam 12 sampai jam 4 siang, jam 18 jam 20 malam itu tiap hari dari tanggal 27 Januari sampai 10 Februari. Jadi survivor yang sudah mencapai gathering, crafting, dan combat mastery level 10 bisa berpartisipasi di fun challenge. Jadi ini terdiri dari 8 sampai 15 tim yang untuk tiap fun challenge-nya, dan timnya akan berkompetisi satu sama lain di 3 mini games. Jadi di seleksi random dengan total dari 8 mini games. Dan yang kedua itu survivor team akan di ranking berdasarkan rules dari tiap mini game dan jumlah poin yang didapatkan. Jadi nanti poinnya diakumulasikan dari 3 mini game yang akan menentukan final ranking dari survivor teamnya. Dan yang ketiga ini complete celebration challenge, ini dapat rewardnya itu bisa dilakukan 3 kali. Jadi maksimal 3 kali kalian melakukan event celebration ini, dan nanti ada ratingnya. Jadi rating ini menentukan reward juga. Jadi nanti ratingnya ada extreme, extraordinary, master, atau expert. Jadi semakin tinggi rankingnya itu semakin banyak yang kalian dapat ya. Dan juga yang nomor 4 ini bisa partisipasi nanti itu solo atau tim. Dan tapi update rankingnya ini akan diupdate tiap hari, jadi besoknya reset lagi. Dan yang berikutnya ada New Year Training atau event-event rutin. Jadi seperti satu ini Tiger Spring Blessing. Jadi ini nanti outfit pastinya, nanti ada gambarnya saya sertakan.
Lalu yang nomor 2 ada New Year Sign In, jadi nanti tanggal 27 Januari sampai tanggal 9 Februari kita bisa login dan dapat hadiah-hadiah, termasuk di sini ada New Year Outfit, Happy New Year of Tiger. Lalu tanggal yang ketiga ada Polling Gift Box, jadi gift box yang berjatuhan di Camp Dam Hope 101. Ini ada Spring Ingot, Mastery, dan reward lainnya. Dan ini yang lumayan ditunggu ya, Fuse Chance Up. Jadi ketika kita akan memfuse, oh saya kira ini untuk aksesoris ya, tapi ternyata ini lebih ke gacha, mesin gacha. Mesin gacha nanti ada yang 5 kali per hari, itu bukan gratis, setengah harga. Jadi nanti kemungkinan setelah beberapa kali melakukan gacha, kemungkinan dapat collector edition weapon skin lebih besar. Dan yang kelima ada Farewell of to the Pasir. Ini bisa mengambil misi ya, tulisannya sini saya juga nggak ngerti misi apa. Ada stage-stage-nya. Jadi Welcome New Year, ini semacam puzzle ya kayaknya. Ini mengumpulkan 5 painting tentang New Year nanti dan bisa membuka lucky bag. Jadi ada juga Manor Grand Prize. Ini sepertinya gacha. Ya, Will Manor according the team. Oke, ini membangun manor dengan tema Chinese New Year dan duty point untuk New Year juga. Ini duty point ada yang bisa 2 kali. Ini hampir tiap hari ya, lumayan. Jadi duty chest kalian itu nanti bisa bekali rewardnya. Jadi itu increase 100%. Rekindle Firework. Ini nanti kita bisa ambil flare gun dan ditembakkan, nanti akan dapat mystery prize. Jadi semacam di game sebelah ya, yang battle royale yang ada flare gunnya itu. Nah itu nanti ditembakkan dan dapat hadiah. Dan 10 ada Monoceros. Jadi ini vehicle pack, lebih ke gacha ya. Gacha nanti di sini ada Monoceros, itu mobil yang ada duri-durinya. Lalu ada Duo Mirage, LSS Formula, dan Batu Bluebird Backpack. Yang 11 itu New Year Collection. Ini lagi-lagi gacha, tapi lebih ke pendan ya, pendan Spring Tiger. Lalu outfit Wine Tiger dan Lucky Ox Collection outfit. Nah ini kalau nggak salah gambarnya nanti saya sertakan juga, itu yang tipe-tipe Chinese juga. Dan yang ke-12 itu ada top up rebate. Jadi kalian ketika top up nanti dapat semacam ekstra 100% kredit, jadi semacam cashback ya kayaknya. Cashback tapi dalam bentuk sun coin. Dan nomor 13 ada Lucky Gift Box. Jadi Lucky Gift Box ini lagi-lagi gacha. Jadi ada Flamethrower, terus Collector Edition Skin Red Lotus, dan Night Spirit. Limited Time Wielding juga ada, jadi ini gacha lagi. Gacha untuk struktur manor. Jadi ada yang tema futuristik. Jadi kebanyakan tema futuristik di dalam sini. Yang pakai codename-codename depannya. Dan duo training seperti biasa bisa dilakukan bersama teman dan partner. Lalu karapan marketnya ini juga kebanyakan kurni. Kurni yang lebih ke Chinese New Year juga, karena ini tahunnya Tiger atau Harimau, jadi kebanyakan bertema itu. Tiger Lucky Tree, Fantasy Tiger Hot Spring, dan Guarding Stone Lion. Nah New Year Pack-nya ini dapat enhancement serum, gold bar, dan formula shard. Dan Wismall ini nanti yang bisa dibeli semacam untuk frame avatar ya.
itu ada yang Tiger Team Card, jadi untuk cardnya juga ada. Itu lagi-lagi Chinese New Year yang versi Tiger. Oh iya, untuk tampilan patch note-nya itu kalian bisa juga lihat di Facebook Live After, karena ini panjang banget ya. Jadi kalau misalnya pun nanti saya crop dan tampilkan di video, itu jadinya tulisannya pecah-pecah. Jadi kalian bisa lihat langsung di sana juga sambil dengerin video ini, jadi lebih pas ya. Jadi yang berikutnya ini ada untuk yang adjustment untuk profession alias cert alias job, dan itu juga panjang banget. Jadi saya sertakan juga tampilannya di sini. Tapi biar lebih jelas kalian bacanya bisa baca di Live After Facebook official ya. Oke, berikutnya adjustment untuk job profession atau cert. Ini nanti mungkin saya bikinkan video tambahan setelah update ya, karena ini lumayan banyak yang di update jadi kalau dibahas satu-satu mungkin agak lama. Tapi saya kasih garis besarnya aja, itu nanti kita yang paling dinanti ini dapat cert reset tiket, jadi dapat kartu ganti job gratis dari untuk yang login di tanggal 27 Januari sampai tanggal 27 Februari. Itu bisa dicek di mailbox masing-masing. Jadi ini penambahan pertama di core talent, jadi untuk semua profession. Jadi core talent ini untuk menambah kemampuan masing-masing job. Jadi untuk misalnya yang job gathering dan crafting itu ada penambahan combat blessing, jadi dapat menghasilkan damage bonus yang lebih banyak, tapi tidak berlaku untuk death hike ya, karena ini lagi juga lagi musim death hike. Dan untuk yang gathering professionnya itu di core talentnya ada kesempatan bagi logger, miner, dan handpicker untuk mendapat lebih banyak secondary resource ekstra ketika mereka farm atau beli dari NPC gathering team. Nah, untuk pressure tracker core talentnya itu penambahan detection chip dan juga pengurangan nanoplastik yang digunakan untuk ketika kita bikin chip. Lalu untuk yang crafting itu gun maker core talentnya itu repair weapon consumption dan increase toughness level. Lalu yang armorer juga quick repair armor consumption berkurang. Lalu penambahan juga untuk sturdiness-nya. Upholster juga penambahan manor yield dan penambahan juga untuk hasil crafting. Nah, untuk combat profession ini lumayan banyak ya. Jadi semacam rifleman itu ada penambahan light weapon damage, dan juga damage yang dihasilkan untuk single target itu lebih besar. Dan sniper juga core damage-nya penambahan damage di heavy weapon dan juga penambahan damage untuk target yang jauh. Dan untuk warrior core talent-nya itu jam attack ability. Langsung sepertinya ini nanti untuk membuka jam attack, jam slash itu akan ditempatkan di tempat yang berbeda ya. Jadi mungkin di basic combat itu udah ada, itu perkiraan aja, tapi nanti kita perlu lihat lagi. Dan untuk increase damage reduction juga ada untuk warrior ya, ketika menggunakan non fire art. Dan juga warrior juga dapat damage reduction lagi ketika melawan enemy berhadapan langsung, jadi yang di depan-depanan ya. Jadi ini banyak banget damage reduction untuk warrior. Dan serologis alias virus itu dapat penambahan amino acid recovery, itu lebih cepat dan lebih banyak mungkin. Lalu virus damage-nya juga lebih besar dan T-hormon bonusnya juga. Dan untuk spore hunter Revenant versi virus Revenant itu ada penambahan damage bonus dan damage reduction ketika mendapatkan spore recovery. Jadi consumption penggunaan dari professional talent ini akan dikurangi, jadi semacam new dollar dan skill point yang bisa kalian gunakan untuk
menaikkan skill di job atau search atau profession ini dikurangi. Biasanya kan semakin tinggi semakin mahal tuh. Nah ini katanya dikurangi. Jadi ini di adjust tapi setelah reset. Jadi yang sebelumnya yang udah dinaikin ya nggak ngaruh. Jadi memang setelah kalian reset baru dapat keuntungan pengurangan new dollar dan skill point tersebut. Oke, beberapa adjustment untuk masing-masing job saya bacakan. Itu untuk rifleman itu ketika penggunaan honor badge itu sebelumnya damage bonusnya di sini katanya kurang stabil, jadi akan di adjustment agar damage bonusnya lebih stabil dan increase mobility juga, dan juga special bullet damage. Dan yang untuk sniper juga akan semacam melawan giant monster itu weak point dari giant monster itu lebih besar damage yang dihasilkan oleh sniper, dan juga special bulletnya untuk apa ya, ganti-ganti sniper special bullet dari tiap sniper rifle itu dibikin lebih cepat. Lalu untuk yang warrior, nah ini skill slasher alias jump attack itu nanti akan ditaruh di core talent, jadi lebih cepat terbukanya. Dan juga untuk adjustment warrior ada damage reduction, itu semakin banyak dan penambahan damage ketika berhadapan dengan monster besar. Dan virus itu lebih ke damage bonus, dan damage virusnya itu semakin banyak. Jadi ada kesempatan juga untuk melempar serum tanpa menggunakan serum. Nah tuh, jadi kalian misalnya beli 20 serum, ada kemungkinan setelah ditambahi kemampuan serum di virusnya ini, kalian lempar serum ternyata masih tetap 20. Lalu yang berikutnya itu untuk yang Spore Hunter, yang Revenant. Itu untuk kemungkinan ketika kita menembak musuh, dan kemungkinan spore-spore yang berwarna-warni ya, selain untuk yang hell alias yang biru, itu yang merah, yang hijau, yang ungu, itu lebih banyak jatuhnya setelah kita mengupgrade core talentnya. Tapi lalu untuk reduce damage itu lebih banyak juga, reduce enemy attack power dan movement speed, jadi kita bisa melambatkan dan mengurangi attack power musuh. Lalu juga jadi lebih di sini tulisannya lebih better support untuk player during combat, jadi memang sepertinya memang Revenant ini dikhususkan untuk support. Tapi beberapa yang saya tahu ada juga beberapa yang berhasil malah jadi tukang carry ya, alias malah OP. Dan untuk treasure tracker ini chipnya itu bisa dikurangi penggunaan nano untuk membikinnya. Dan juga ini yang paling penting ya, yang selama ini dikeluhkan dari para treasure tracker. Jadi treasure yang didapat itu nanti bisa dibakar di mesin nano. Nah, jadi kalau misalnya dapat tempat yang nggak terlalu guna tuh, misalnya tempat tidur Firaun gitu yang nggak bisa dijual, itu bisa dibakar lagi untuk jadi nano. Lalu ada rest improvement sih, jadi ada penambahan untuk jin dari Revenant dan human. Jadi karena ada penambahan jin ini, kita dapat kartu reset jin gratis. Jadi dari untuk yang login tanggal 27 Januari sampai tanggal 27 Februari itu dapat kartu mutation, alias kita bisa berubah dari Revenant ke human ataupun human ke Revenant, tapi cuma sekali ya gratisnya. Jadi untuk berubah lagi, misalnya kalian mau berubah lagi dari human ke Revenant itu gratis, dan Revenant ke human yang kedua ya bayar 50.000 gold bar ya, 50.000 gold bar, dan harus nunggu 7 hari dulu setelah kalian berubah jadi Revenant. Nah yang berikutnya ada lagi Federation Operation yang baru, ada dua. Jadi ini namanya Quick Detour dan Lone Snowy Peak, dan ini
sepertinya dikhususkan untuk yang Gathering 92, untuk yang Quick Detour, dan Snowy Peak itu digunakan untuk yang Gathering 102, karena yang sebelumnya, dari sini Operation, yang ada buayanya itu kan memang dikhususkan untuk yang Apple Gathering 110 ke atas. Jadi ini sepertinya untuk yang level-level di bawahnya itu jadi bisa Federation of Operation juga, atau untuk yang di atas ketika udah terlalu susah ya, kalau yang di atasnya itu terlalu susah, yang 110 bisa main yang di bawah ini dulu. Jadi ini nanti kita pergi ke NPC Thorn itu yang di Hopan Owan untuk melakukan misi ini. Jadi nanti teammate-nya juga di tim itu bisa 2-8 orang. Nah, untuk yang reward-nya itu sama seperti Federation Operation sebelumnya. Jadi Federation Operation cuma bisa sekali, jadi kan harus milih ya ini. Nah, bisa tiga-tiganya diambil, jadi bisa satu aja. Tapi nanti ada stage-stage-nya sama seperti Federation Operation sebelumnya. Dan setiap stage itu tersimpan, jadi misalnya kalian mau minta bantu teman yang lain di stage berikutnya, itu bisa. Karena nggak langsung mulai dari awal lagi. Dan ini dapatnya aksesoris weapon yang langka, jin kapsul, terus enhancement serum yang banyak, dan juga formula shard. Dan ini risetnya tiap minggu ya. Dan yang berikutnya lagi ada daily mission baru, namanya Ghost Stronghold. Ini ada 5 difficulties tingkat kesulitan, yaitu ada star level jadi 1 sampai 5. Jadi naik dari combat 30 sampai 90. Jadi sepertinya ini sama seperti Miska ataupun Hope Halley ya. Bukan area operation yang semacam di Moon Snow semacam atau yang lain. Jadi ini nanti teammate-nya 4 dan yang juga dapat New Dollar Combat Mastery Nanoplastic dan juga title reward. Ini beneran kayaknya memang sama seperti Miska ataupun Hope Halley. Dan untuk weekly mission itu ditambahin 1. Ini lumayan tinggi levelnya. Jadi ini untuk level 111 ke atas, namanya Monastery. Monastery ini bisa dilakukan ketika udah level Gathering 111 ke atas, dan juga setelah menyelesaikan area operation Underwater Factory. Jadi kalau belum melaksanakan Underwater Factory, belum selesai, belum pernah melakukan, ya itu nggak bisa ngambil weekly monastery ini. Dan juga nanti ini dapat treasure chest yang berisi aksesoris level 8. Lalu update berikutnya ada Manor Power Structure. Jadi ada penambahan beberapa struktur di Manor, dan semacam cara untuk memindahkan dan memasang itu juga ditambahkan di mode blueprint building mode. Dan juga tambahan konten lain dan beberapa peraturan baru, yaitu training arena season 5 dimulai tanggal 27 Januari sampai tanggal 27 Februari. Nah, ini yang sudah dinanti juga ya. Nanti berikutnya ada penambahan juga untuk tactical gear. Dan setelah mencapai combat 45 dan 54, nanti ada tambahan namanya Sniper Turret dan juga Red Auxiliary Drone. Jadi semacam mungkin untuk Sniper Turret ini untuk peneman para sniper ya. Jadi bisa nembaknya satu-satu dan defense lumayan besar. Lalu Gathering Team Optimize, ini pengoptimalisasi Gathering Team. Dan juga untuk Revenant, untuk submit commission item di City of Chaos 101 itu lebih gampang karena ada ditambahi semacam NPC-nya. Dan juga pengurangan durability loss untuk Biote, Spider Venom Rifle, dan Assault Rifle. Jadi ini tapi setelah mencapai level 60 ke atas ketika ditembakkan ya. Jadi saya nggak pernah punya itu dua, tapi kemungkinan jadi lebih nggak boros dura untuk Biote kawan-kawan itu.
dan juga untuk upgrade consumption untuk penaikan manor dari level 2 sampai ke 5 itu dikurangi. Jadi semacam mungkin semen dan lain-lainnya itu dikurangi, jadi lebih mudah untuk naik manor. Nah, untuk level 1 sampai 60 monster di Clearance Operation itu untuk yang Revenant ya, itu lebih mudah dikalahkan. Nah, untuk optimalisasi tampilan dari atribut manor controller dan talent ability itu juga ditambahkan. Dan juga untuk well for pun itu ditambahkan lagi, ini ketika kita beli hopan. Oh, sehingga tulisannya hopan baru, entah ini hopan memang ada yang bisa dibeli lagi atau memang tampilannya aja yang berubah. Nah, ini ada, dan yang hopan yang lama itu akan dihilangkan untuk beberapa saat. Jadi kemungkinan akan ditambahkan lagi hopan yang lama setelah mungkin update baru berikutnya. Oke, sepertinya sekian dulu video kali ini dari saya. Update-nya banyak banget dan saya juga sampai capek ya ngomongnya, ini banyak banget. Jadi udah 26 menit videonya. Dan semoga ini menambah pengetahuan kalian dan juga membantu untuk yang kalian yang malas baca update note-nya karena memang panjang banget dan bahasa Inggris. Jadi ini semoga terbantu juga. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe jika belum, like video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.